Sementara itu, sebagian korban tabrakan bus dan kereta api di Tulungagung yang dirawat di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Saat ini terdapat 8 korban yang dirawat di rumah sakit Dr. Iskak dan 1 pasien dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. 5 dari 14 pasien korban kecelakaan bus dengan kereta di Tulungagung yang dirawat di RSUD Dr. Iskak Senin pagi sudah diperbolehkan pulang. Sedangkan 1 orang korban harus dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Petugas bagian informasi RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Desi Rani mengatakan, saat ini jumlah pasien korban kecelakaan yang dirawat di RSUD Dr. Iskak sebanyak 8 orang. Kondisi korban saat ini telah berangsur membaik dan sudah dipindahkan dari instalasi gawat darurat ke ruang perawatan. 1 di antara korban yang dirawat merupakan balita. Biaya perawatan korban ditanggung sepenuhnya oleh Jasara Harja. Sampai hari ini yang masih ada di rumah sakit Dr. Iskak ada 9 orang. Jadi yang 8 orang, mohon maaf, yang 1 sudah dirujuk ke rumah sakit Malang, yang 8 menjalani perawatan di sini. Ada yang di ruang rawat inap biasa, ada yang di ICU. Semuanya sudah keluar dari IGD, Mbak? Pasien kemarin ada 5 yang sudah pulang. Jadi yang datang ke sini ada 19, yang 5 meninggal, yang 1 dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar Malang, yang 8 masih ada dirawat di sini, yang 5 sudah pulang. Tim media terus melakukan pemantauan kondisi para korban luka. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.